Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Kreatif. Pada sesi kali ini saya mencoba berbagi menggunakan sebuah aplikasi yang sangat membantu sekali dalam kita memindahkan sebuah sketsa ke atas kanvas ataupun media lainnya. Oke, langsung saja silakan dibuka atau di download aplikasinya di Play Store. Kemudian kita cari Lucida kamera atau kamera Lucida. Oke, di sini saya pernah mencari, saya ketik klik saja yang ini, kemudian kita pilih Vino kamera. Nah, silakan diinstal, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi tinggal saya buka. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi kamera handphone kita itu diaktifkan oleh aplikasi ini. Kemudian kita pilih templatenya untuk memilih gambar sketsa. Nah, misalnya saya mencoba gambar yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi gambar ini muncul di atas kamera kita. Nah, kita bisa memperbesarnya, memainkan skalanya apakah diperbesar ataupun diperkecil. Kemudian kalau sudah, kita tinggal turunkan opacity-nya. Nah, jadi gambar yang masih nampak dan media kita di bawahnya pun masih nampak. Jadi kita tinggal mengikuti garis dari sketsa atau gambar yang akan kita buat. Cuman kendalanya kalau kita pegang terus kameranya, tentunya posisinya akan bergeser. Jadi membutuhkan sebuah alat atau standing untuk menahan kamera kita. Oke, di video ini saya coba berbagi. Di sini saya memanfaatkan tongsis dan saya tambahkan dengan pipa PVC. Kira-kira tampilannya nanti seperti ini. Saya menggunakan pipa PVC yang 1 inci. Oke, untuk cara pembuatannya silakan diikuti.
Oke, sobat kreatif, terima kasih masih menonton video ini. Dan demikian cara saya membuat tempat untuk handphonenya. Jadi kita bisa menaikkan posisi handphonenya untuk media yang lebih besar, jadi skalanya bisa lebih besar. Dan selanjutnya kembali kita coba menggunakan aplikasi ini. Langsung saja kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih gambarnya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat sebuah kaligrafi. Mungkin yang ini. Oke, kemudian kita tinggal atur skalanya, disesuaikan dengan besar media kita. Kemudian kita turunkan opacity-nya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan grid. Jadi kita bisa mengetahui posisi media dengan gambar apakah sudah di tengah atau belum. Dan untuk tools yang lainnya silakan saja di explore sendiri. Nah, di sini akan saya cobakan men-tracing dari motif ini atau dari kaligrafi ini. Sobat kreatif, kira-kira seperti ini cara menggunakan aplikasi ini yang sangat membantu sekali dalam kita memindahkan gambar ataupun sketsa kita, baik itu berupa portrait ataupun objek-objek yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.